Wow, Honda kembali luncurkan motor baru berdesain super keren nih bro sis. Bahkan desain pada motor ini disebut-sebut memiliki desain yang lebih garang dari Vario 160 lho bro sis. Meskipun disebut memiliki desain fairing depan ala skutik sporty sekelas Honda Vario, tapi motor terbaru Honda yang berlabel RSX ini sebenarnya hadir di kelas motor bebek sporty. Hadir di kelas bebek sporty, motor ini memiliki desain fairing yang cukup garang dengan shape yang tegas. Selain itu, pada bagian headlamp menggunakan desain dual headlamp yang menggunakan sistem pencahayaan full LED dengan sein yang terpisah ala motor sport. Gak kelewatan bro sis, pada bagian cover stang terlihat memiliki desain full cover ala-ala motor underbone. Jadi gak heran, tampilan depan pada motor ini memang mirip-mirip Honda Vario. Iya gak bro sis? Sedangkan pada panel instrumen menggunakan panel full digital yang mirip dengan CBR150R. Untuk bagian stop lamp juga terlihat sangat sporty bro sis. Dengan desain tail yang meruncing dan sen belakang yang terpisah juga. Lalu pada bagian suspensi depan menggunakan teleskopik dan velg 17 inci dengan ban 90/80 serta pengereman cakram tunggal pada bagian depan. Dan pada bagian belakang menggunakan suspensi middle monoshock dan velg 17 inci dengan ban 120/70 serta pengereman belakang cakram. Motor ini sendiri dibekali mesin berkapasitas 150cc yang memiliki tenaga maksimal sebesar 15,8 HP pada 9.000 RPM dan torsi 13,6 Nm pada putaran 7.000 RPM dengan kapasitas tangki 4,5 liter. Hadir dengan desain super sporty, motor ini juga hadir dengan 3 pilihan warna sebagai berikut bro sis. Sedangkan untuk urusan harga, Honda RSX 150 ini dibanderol sebesar 20 jutaan di Malaysia. Sedangkan di Vietnam, motor ini hadir dengan nama Winner X yang dibanderol dengan harga serupa. Eits, motor ini juga dikabarkan akan hadir di Indonesia juga lho bro sis, sebagai new Supra GTR facelift. Nah, jadi gimana nih kalau menurut kalian bro sis? Kira-kira kalian tertarik gak nih? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya.